Baru-baru ini acara Survival Universe Ticket diadakan dan bagikan peringkat peserta, yang mana curi perhatian netizen, terutama peringkat Vanessa. Merasa tidak adil dengan peringkat peserta di Universe Ticket, seorang ngopi pun bandingkan kemampuan bernyanyi Vanessa dan peserta ini. Dikutip dari sebuah akun Instagram, yang mana menampilkan Vanessa yang berada di peringkat 4 dan peserta lainnya di peringkat 24 yang sedang bernyanyi. Melalui unggahan itu, OP tersebut juga menambahkan caption di video dengan mengatakan, "This is why you all need to stop voting, just of nationality because what?" Unggahan tersebut dibanjiri oleh netizen dengan beragam komentar khususnya netizen Indonesia. OP tersebut merasa bahwa peringkat keempat tidak sesuai dengan kemampuan bernyanyinya dibandingkan dengan peringkat peserta ke-24. OP mengatakan tidak seharusnya penonton yang mengikuti acara Universe Ticket memberikan voting sesuai dengan kewarganegaraan. Hal tersebut dikarenakan peserta peringkat keempat yaitu Vanessa yang merupakan peserta asal Indonesia. Dukungan dari Indonesia sangatlah besar untuk Vanessa, yang notabenenya diharapkan akan menjadi idol di Korea Selatan. Namun, dengan tampilnya Vanessa di Universe Ticket baru-baru ini dengan membawakan lagu, Tell Me, bersama peserta lainnya membuat masyarakat Indonesia kecewa. Vanessa tidak tampil dengan maksimal saat menampilkan lagu tersebut bersama rekan satu grupnya. Hal tersebut juga menjadi sorotan karena peringkatnya tidak sesuai dengan kemampuan bernyanyinya. Malahan peserta dengan peringkat ke-24 mampu tampil dengan maksimal untuk penampilannya menurut OP tersebut. Berikut beberapa komentar netizen. Malu banget, orang Indo sangat over proud, pilih-pilihlah kalau mau support, bukan berarti gak boleh support juga. Kasian yang benar-benar bertalenta. Liriknya aja gak benar. Saya tidak menonton karena yakin pasti tidak seperti yang dibayangkan. Please, tapi dia belum matang banget, sorry bukan tidak bangga sama anak bangsa, tapi ada orang lain yang lebih layak dari dia. Masih belum cocok, malu banget sampai di-up sama orang luar begini, harusnya dia latihan 2-3 tahun lagi, baru ikut ajang survival. Berikut cuplikan videonya.